Manfaat teh rosella untuk kesehatan. Apakah Anda pernah minum teh rosella? Teh rosella tak hanya nikmat diminum hangat-hangat, teh yang satu ini ternyata memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan yang mungkin tak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Lantas apa saja manfaatnya bagi kesehatan? Berikut adalah manfaat teh rosella untuk kesehatan. Yang pertama, menurunkan tekanan darah. Beberapa penelitian menemukan fakta bahwa teh herbal yang satu ini mampu menurunkan tekanan darah. Penelitian di tahun 2010 yang diterbitkan di Journal of Nutrition menemukan bahwa minum teh rosella membantu menurunkan tekanan darah pada orang yang berisiko hipertensi. Dengan begitu, teh rosella bisa menjadi salah satu cara yang aman dan alami untuk membantu menurunkan tekanan darah. Namun perlu diingat bahwa teh herbal yang satu ini juga bisa bereaksi negatif terhadap obat. Oleh sebab itu, teh ini tidak dianjurkan diminum oleh orang yang mengonsumsi obat sejenis diuretik yang digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi. 2. Menurunkan kadar lemak. Selain menurunkan tekanan darah, teh rosella juga bisa membantu menurunkan kadar lemak darah. Tingginya lemak darah di dalam tubuh menjadi salah satu pemicu penyakit jantung. Dalam penelitian yang dilakukan pada 60 pengidap diabetes ditemukan fakta bahwa orang yang minum teh rosella mengalami peningkatan kadar kolesterol baik, penurunan kadar kolesterol total, kolesterol jahat, dan trigliserida. Meski tidak semua penelitian serupa memiliki kesimpulan yang sama, sebagian besarnya menunjukkan bahwa rosella mampu menurunkan kadar lemak. Untuk itu, tak ada salahnya menyeduh teh rosella sesekali agar tubuh terhindar dari risiko penyakit jantung. 3. Membantu melawan infeksi bakteri. Beberapa penelitian membuktikan bahwa ekstrak rosella ternyata mampu menghambat berbagai aktivitas bakteri E. coli di dalam tubuh. Bakteri yang satu ini biasanya menjadi penyebab berbagai masalah seperti kram, kembung, dan diare. Bahkan penelitian lain juga menunjukkan fakta bahwa ekstrak rosella mampu melawan 8 jenis bakteri di dalam tubuh. Selain itu, ekstrak rosella juga memiliki efektivitas yang sama dengan obat yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Akan tetapi, berbagai penelitian ini dilakukan pada hewan dan masih perlu dibuktikan keampuhannya pada manusia. 4. Membantu menurunkan berat badan. Senyawa di dalam rosella ternyata bisa menurunkan berat badan sehingga mencegah Anda terkena obesitas. Penelitian yang dilakukan pada 36 peserta dengan berat badan berlebih ini menemukan fakta bahwa ekstrak rosella mampu mengurangi berat badan, lemak tubuh, indeks massa tubuh, dan rasio pinggul. Namun rosella mampu memberikan efek yang cukup berarti karena menggunakan dosis yang terkonsentrasi. Oleh sebab itu butuh penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah teh rosella memang bisa menjadi alternatif minuman alami untuk menurunkan berat badan. 5. Melawan radikal bebas. Teh rosella kaya akan antioksidan yang cukup kuat. Antioksidan merupakan molekul pelawan radikal bebas yang biasanya merusak sel-sel tubuh yang sehat. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tikus misalnya, menemukan bukti bahwa ekstrak rosella meningkatkan jumlah enzim antioksidan sehingga mengurangi efek berbahaya akibat radikal bebas hingga 92%. Penelitian lainnya yang juga dilakukan pada tikus menunjukkan bukti serupa bahwa tanaman rosella, terutama daunnya, memiliki sifat antioksidan yang cukup kuat.